فَبِأَيِّ alai apakah termasuk kemunafikan apabila kita menyembunyikan segala kejelekan yang ada pada diri kita? Ya, kalau seorang menyembunyikan kejelekan itu banyak sudut ya dia dia berbuat kejelekan dia sembunyikan terkadang dia mencocoki sunnah di dalam hal itu karena Allah telah menutupinya memberi afiat maka diambil dari penutupan Allah afiat Allah dan Allah cintai hamba yang seperti itu ya bahkan kadang di sebagian kondisi itu menjadi hal yang dicela jadi hal yang dicela tapi kalau dia di posisi selalu menegur orang tapi dia sendiri menyembunyikan hal yang sama di dalam dirinya nah itu mungkin yang bisa masuk ke dalam hal yang bermasalah untuk diri La tanha wa arun idha al jangan kamu melarang dari sebuah akhlak dan kamu sendiri mengerjakannya kalau itu terjadi maka itu aib yang sangat besar terhadap dirimu iya yeah. Jadi asalnya seseorang itu dia berusaha untuk berbuat yang baik untuk dirinya. Ya kalau ada keburukan kejelekan dia tutupi. Ya. Kemudian keburukan dan kejelekan itu yang ada pada dirinya jangan menghambat dia untuk menunaikan kewajiban yang lain. <tuh> Seperti misalnya dia sendiri sholat sunnahnya belum dijaga bagus. Tapi dia selalu suruh orang untuk sholat sunnah. Nah, itu nyuruh orang untuk sholat sunnah itu kan amar maruf nahi mungkar namanya. Dari bentuk memerintah yang maruf itu ibadah tersendiri ibadah lain hal yang baik terkait dengan dirinya belum melakukannya itu masalah dia sendiri. Jangan dia karena masalah dia sendiri dia tinggalkan hal yang baik yang lainnya. Iya, yaitu sudut-sudut dijaga dan dipelihara ya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.